Wah, terlihat di sini warna. Wah, terlihat di sini warna. Wah, terlihat di sini warna. Pak Fajar dan Kak Joko, pada kesempatan ini saya Naza dari kelas 6B akan mempresentasikan eksperimen yang berjudul susu pelangi. Ini adalah piring dan katumbat, dan ada juga bahan-bahan yang diperlukan yaitu sabun cuci piring, susu cair putih, dan beberapa warna makanan. Langkah pertama adalah siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Kedua, tuanglah susu kepada piring yang sudah disediakan secukupnya. Dan yang ketiga, teteskan beberapa pewarna makanan, 3 atau 4 warna dan 2 atau 3 tetes per warna. Dan yang keempat adalah oleskan sabun cuci piring kepada katumbat. Dan yang terakhir adalah kita akan menempelkan katumbat yang sudah diberi sabun cuci piring kepada susu yang sudah diberi pewarna makanan, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi. Wah, terlihat di sini warna makanan yang ada pada susu menjauh dari sabun cuci piring, melebar, membau, dan berputar. Dan kesimpulan pada eksperimen ini adalah susu memiliki kadar protein dan lemak yang mempunyai sifat yang sama sensitif terhadap sekitarnya. Dan ketika diberi sabun cuci piring itu akan memecahkan protein dan lemak yang ada pada susu dan akan menghasilkan warna-warna yang bisa dilihat di sini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.